Yoel, kembalilah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yoel 2 ayat 12-18. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan, umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu karena tanah-Nya, dan Ia belas kasihan kepada umat-Nya.